Pada tutorial kali ini, kami akan menjelaskan caranya bagaimana mengkompres file JPG menjadi lebih kecil, tapi dengan tidak terlalu mengorbankan kualitas gambarnya. Untuk keperluan ini, kita akan menggunakan layanan dari compressjpg.com. Caranya, klik Select Files, kemudian pilih gambar yang ingin dikompres, klik Upload Queue. Untuk queue ini, Anda bisa mengupload hingga 20 gambar sekaligus. Bila upload sudah selesai, klik thumbnail gambar itu. Kemudian compressjpg.com akan membandingkan kedua gambar secara berdampingan. Di sini Anda bisa mengatur sendiri kualitas yang diinginkan, apakah itu sama 100% atau yang sudah diturunkan. Misalnya kami ingin mencoba melihat bagaimana hasilnya bila kualitasnya diturunkan menjadi 60%. Di bagian kiri adalah gambar aslinya, sedangkan di bagian kanan adalah gambar yang sudah dikompres. Di sini juga bisa dilihat bahwa file aslinya memiliki kapasitas 1,2 MB, sementara gambar yang sudah dikompres menjadi 419 KB. Bila Anda sudah puas dengan hasilnya, maka klik kompres. Setelah proses kompres selesai, maka gambar tersebut akan langsung di-download, dan setelah download selesai, Anda bisa membukanya.